Charity Starter Program itu memberikan dasar-dasar yang kuat. Divergent. Karena lebih ada terus langsung prakteknya. Analisa mandiri, of course. Mengajarkan kita dari dasar, dari nol sampai sekarang. Divergent. Divergent itu aku baru pertama kali dengar dan baru pertama kali pelajarin. Dan itu baru pertama kali kemarin, dua hari kemarin itu aku terapin. Walaupun masih di demo ya, aku terapin dan itu untuk scalping enak banget. Jujur aku akuin scalping enak banget. Fibonacci sama Divergent? Oh ya, saya yang hari ini. Karena lebih ada terus langsung prakteknya. Jadi terus kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk Charity Starter, saya suka Pak Kevin, dia kadang membahas teori di luar daripada teori itu, jadi saya dapat masukan yang lebih. Terus kalau untuk Pak Anton, saya lebih suka dia pembawaannya agak kalem, tapi jelas gitu. Kalau pengajar favorit, yang Kevin. Karena menurut saya sih lebih jelas menjelaskan, hanya tadi malam kan agak terganggu karena sinyal barangkali ya. Iya. Kalau disuruh milih pengajar favorit atau enggak, kayaknya enggak ada. Semuanya semua masuk semua jadi favorit semua. Semua setiap pengajar itu kan pasti berbeda-beda tiap pengajarannya. Tapi setiap pengajar itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi semuanya buat aku favorit semua. Charity Starter Program itu memberikan dasar-dasar yang kuat, dasar-dasar yang memang standar internasional, kemudian kita diberi yang benar gitu. Jadi untuk ke depan pasti kita, kalau pondasi sudah kuat, maka ilmu trading kita akan benar dan hasil akan lebih besar ya, untuk profit. Saya mengikutinya karena saya sudah lihat kurikulumnya, mengajarkan kita dari dasar, dari nol sampai kita betul-betul mengetahui cara membaca. Saya lebih tertarik ke astrologinya. Pengen serius mendalami trading gitu, karena selama ini kan saya otodidak, terus ya masih banyak loss-nya. Jadi saya memang pengen mau tahu dulu ilmunya seperti apa sih gitu. Makanya mau ikut dulu, waktu itu kan sebelumnya yang satu hari, setelahnya baru ini, ya nanti mau praktek dulu, ya berkeinginan juga mau ikut yang certified, tapi nanti dulu. Analisa mandiri, of course. Karena saya bisa menentukan di mana, kapan saya harus buy, saya harus sell, dan jelas lebih puas dengan hasil sendiri sih. Yang jelas jadi trader mandiri dong. Aku pernah ngikut jadi trader yang ngikutin sinyal. Awal-awal profit, tapi lebih banyak loss-nya juga. Pada saat loss itu aku berpikir, nih nggak bisa gue ngandelin orang lain nih. Gue harus bisa jadi trader mandiri. Nah pada saat itu kebetulan lagi ada rekrut untuk yang namanya Cat Starter. Nah itu pada saat itu aku langsung nggak mikir-mikir lagi, aku langsung ikutan. Saya memilih untuk trading sendiri yang profit dan dari luar yang profit. Dua-duanya saya pilih. Ya sampai sekarang saya ikut Astronaci juga, E-Club saya ikut, saya ambil yang profit. Saya analisa juga profit, saya gabung. Kalau memang dari signal luar memang sesuai dengan analisis saya akan ambil. Sangat worth it dan tidak mahal, karena hasilnya lebih besar, mungkin ratusan kali lipat. Worth it, karena saya pernah ikut seminar 7 juta dan sampai sekarang saya nggak dapat apa-apa sebenarnya. Jadi ini masih oke lah. Kalau masalah worth it, tergantung dari penilaian yang masing-masing ya. Karena apa yang kita dapatkan dari ilmunya, bisa kita manfaatin untuk seumur hidup. Itu lebih dari kata worth it sih ya. Itu murah banget sih kalau aku bilang. Untuk 5 hari, walaupun kita ngomong ya kalau di waktu 5 hari, itu... Aku pribadi sebenarnya kan udah belajar otodidak dari YouTube, dari Arbitrate TV juga. Tapi nggak sedetail, nggak sedalam dengan kalau ikut Charity Starter. Ilmu ini mahal banget sebenarnya. Dan aku bisa dapat dengan harga itu, bagi aku itu murah banget. Dan itu adalah, bagi aku itu ada kemurahan rezeki banget. Bagi aku itu.
qualified, basic, internasional. Simple tapi menarik dan sangat useful. Informatif, edukatif, experience. Kalau saya sih secara pribadi untuk tiga kata itu ya sangat memuaskan sekali untuk belajar. Aku lebih mudah untuk baca market ya. Dari dapat cashnya aja saya udah bilang, oh ini udah bullish like, walaupun kita tanpa garis-garis, jadi lebih kayak tiba-tiba langsung tertanam aja gitu di otak gitu. Lebih kayak jadi mudah untuk baca marketnya. Lebih yakin untuk entry karena saya banyak sekali technical yang saya dapat untuk lebih ke memberikan satu konfirmasi. Yes, konfirmasi ketika saya mau entry dan juga saya menentukan, yakin menentukan TP dan SL-nya itu yang buat saya lebih mantap. Kalau jujur Li sih sebenarnya masih mau lanjut. Jujur Li sebenarnya masih mau lanjut. Saya considerize, tapi lihat dalam waktu ini berjalan ke depan. Kalau misalnya memang dari apa yang saya sudah pelajarin ini ternyata saya ada progres, mungkin akan saya lanjut ke sana karena akan jauh lebih baik ya harusnya. Pasti, cuma yang jadi kendala palingan ya transportasinya. Karena terus terang kalau selama ini yang saya ikuti, memang sih kita perhatiin, cuma lebih bagus kalau bisa bertanya interaksi langsung. Pasti, sangat tertarik untuk jadi program. Dengan waktu setahun ya, kita akan ikut dalam periode ke depan ini ya, kalau ada mungkin Oktober ya. Kalau nggak bisa Oktober, mungkin step selanjutnya gitu. Kita akan sesuaikan waktu dengan waktu saya.